Polres Majalengka telah membentuk tim bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana sebagai langkah upaya pencegahan COVID-19. Simulasi dilakukan untuk mengantisipasi bila ada pasien dengan dalam pengawasan COVID-19 serta langkah-langkah yang diambil untuk penanganan pasien. Kepolisian Resor Majalengka mengharapkan masyarakat tidak takut, namun tetap waspada apabila menjumpai tetangga maupun kerabat yang ditengarai menderita penyakit yang menyerupai COVID-19. Dengan menggunakan panic button yang ada di fitur IPMR, masyarakat bisa langsung mendapatkan respon cepat dari operator dan selanjutnya dilanjutkan ke personil yang siap gerak cepat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Bersama-sama menunjukkan kesiapan kita ya, dalam rangka mendukung program pemerintah Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang tugas-tugas percepatan penanganan COVID-19. Ya. Menghindari dan mencegah untuk adanya terinfeksi dari virus corona ini. Karena kami yang bersentuhan dengan masyarakat berkaitan dengan pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, yang kami tidak bisa memilah-milah orang yang masuk ke sini, tapi dengan ini ada pencegahan ini, semoga tidak ada yang terinfeksi. Menurut data Dinas Kesehatan Majalengka, tercatat 141 orang dalam pengawasan ODP, dan adanya peningkatan pasien dalam pengawasan PDP, tim medis menjadi 3 orang, yaitu warga Kecamatan Maja, Ligung, dan Sukahaji. Edward Rispendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melaporkan untuk CTV Network.